Pemirsa Masjid Sabilur Rasyad di Bantul, Yogyakarta memiliki jam matahari yang unik dan bersejarah sebagai penanda waktu salat. Jam Ijtiwa atau jam bancet dilestarikan hingga kini oleh takmir masjid. Masjid Sabilur Rasyad di Bantul, Yogyakarta merupakan peninggalan salah seorang keturunan Keraton Yogyakarta, Raden Trenggono. Masjid ini didirikan tahun 1485 Masehi dan memiliki nilai sejarah. Masjid ini berjasa dalam penyebaran agama Islam di Yogyakarta. Hingga kini Masjid Sabilur Rasyad tetap berdiri kokoh. Masjid ini juga memiliki keunikan lain, yakni keberadaan jam matahari atau jam bancet. Jam ini digunakan sejak zaman dahulu saat manusia belum menemukan jam digital seperti sekarang. Sampai saat ini, jam bancet masih akurat menunjukkan waktu sholat. Jam bancet ini, kalau dulu orang-orang tua kita pakai patokan waktu sholat, itu waktu istiwa. Jadi istiwa, bukan waktu WIB. Kalau sekarang waktu WIB ya. Tapi waktu orang-orang tua dulu waktu istiwa. Para takmir masjid terus merawat masjid ini agar para generasi muda tetap mengingat nilai sejarah penyebaran agama Islam di daerahnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.